Sinap, bawa dia sinap, bawa daun. Sekarang kita sudah sampai di Cedro, yang dimana singa sebesar itu sudah dipindahkan dari peta tempat ngaben dan akan segera dilancar ke Balai Gumi. Jadi keseruannya seperti apa kita lihat. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, singa sebesar dan seberat 1 ton yang saya bilang di video kemarin sudah sampai di Cedro dan sekarang akan menaiki Balai Gumi. Nah, tentunya kalian akan penasaran bagaimana proses menaikkan singa sebesar itu ke Balai Gumi. Kalian bisa lihat Balai Guminya di belakang saya. Jangan pernah di-skip video saya dan pastikan komen dan follow akun saya. Kepala singa ke leher sudah mulai masuk ke Balai Gumi. Agak satu semua sudah berada di tempatnya dan singa sudah berada di Balai Gumi dan nantikan besok di tanggal 14 badai setinggi 30 meter akan berjalan dari Jebak Deso menuju Cedro Angan Kelu. Mohon doanya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Om Santi Santi.